Alhamdulillah kita di sini bersama adik siapa? Adinda. Sudah sehat? Sudah bisa pulang dari rumah sakit ya? Soalnya kita ini lagi di depan rumah sakit umum ini, kita di SMC. Alhamdulillah adik Adinda kemarin berapa hari di rumah sakit? 4 harian ya. Iya, 4 harian lagi. Jadi adik ini masuk rumah sakit karena sakit apa? DBD, demam berdarah ya. Itu pekarangan rumah dibersihkan. Masa depan rumahnya dibiarkan rumputnya gitu? Ini datang nih langsung. Ya pokoknya lihat sendiri sudah kan? Pekarangan rumah itu tidak bersih, rumput banyak, kaleng-kaleng itu bisa ditempati nyamuk bersarang. Ya kan? Aku lihat fotonya aja ngerinya, aku bilang nih kok bisanya gitu. Pikirkan dulu kesehatan juga, baru pikirkan di luar mau kerja tuh gitu. Nah, ya kan? Jadi ada ini demam berdarah dan kendalanya BPJS belum ada ya. Nah, nanti kalau pulang suruh Bapak bikin BPJS ya. Ya. Nanti pokoknya kalau Bapak dah bikin BPJS marah ya. Ya. Ya nak ya. Pokoknya bilangin Bapak ini sudah jadi pelajaran bahwa kalau enggak punya BPJS itu sulit, ya kan? Bayar rumah sakit mahal, ya kan? Tapi alhamdulillah bapakmu ketemu dengan orang yang bisa menolong dia bayarkan rumah sakitnya. Ada tadi orang lewat sana, dia bilang nanti aku yang bayarin biaya rumah sakitnya, gitu. Sudah kelas berapa? Kelas 5 SD. Alhamdulillah, terima kasih buat yang sudah bayarkan rumah sakitnya adik Adinda. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Amin. Amin ya Allah. Oke, ayo pulang. Jadi naik mobil kah ini motor? Nah, nanti motor aja, Pak. Hah? Nanti motor aja. Ada motornya? Enggak, nanti paling Maxim. Aku pesankan anu aja, mobil ya. Maxim. Boleh. Gokar ya. Tujuan ke Bengkuring. Iya, Bengkuring. Ntar aku pesankan Maxim. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.